Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Elisa Daulas dalam berita pagi Sabah edisi Isnin 1 Jun 2020. Tiada kes baru COVID-19 dicatat di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kekal 346 kes. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, seramai 3 pesakit sembuh menjadikan jumlah keseluruhan 329 pesakit sembuh. Hanya 12 pesakit masih dirawat dalam wad, iaitu 4 di Tawau, 2 masing-masing di Kota Kinabalu dan Semporna, manakala masing-masing 1 di Lahad Datu, Kinabatangan, Tuaran dan Ranau. Sementara jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini kekal 5 orang, iaitu 3 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 di Tawau dan Tambunan. Generasi muda khususnya masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus KDMR perlu mengambil tahu tradisi kaum masing-masing walaupun perayaan Pesta Kaamatan tahun ini tidak disambut secara besar-besaran. Bagi setiausaha penganjur KDCA Sabah yang juga penasihat Majlis Belia KDCA, Siza Mandela Malakun, pengetahuan tentang adat dan tradisi merupakan asas kepada identiti kaum masing-masing yang wajar dikekalkan. Seiring dengan teknologi moden, masyarakat KDMR harus terus menghayati semangat keamatan walaupun dalam keadaan norma baharu melalui pelbagai medium seperti media sosial dan segmen-segmen khas di televisyen dan radio. Segmen-segmen khas seperti di TV dan radio juga boleh dibuat dengan mengadakan beberapa slot khas mengenai perayaan kaamatan ini. Cara sebegini memudahkan generasi muda menonton dan mendengar pada bila-bila masa sahaja. Sementara pengerusi Majlis Belia KDCA, Steve Johnny Mositun menegaskan, ibu bapa berperanan penting memastikan anak-anak tahu akan asal-usul kaum dan bahasa ibunda. Untuk masa sekarang, keadaan norma baru ini memanglah kita tidak dapat beramai-ramai seperti biasa, tetapi menerusi internet, kita juga boleh memeriahkan keadaan semangat keamatan itu, kerana semangat keamatan itulah yang menghidupkan suasana keamatan itu. Ingatlah bahwa sebenarnya semangat keamatan itu adalah daripada diri kita. Bagi wartawan tempatan, Olivia Miwil memilih untuk memberi pendedahan kepada anaknya Bri dengan mengajarnya membuat makanan tradisi Hinompuka dan tarian Sumazau. Sebelum ini, pada setiap Mei, Hongkot Kuasaan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA di Penampang sentiasa dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk pertandingan nyanyian Sugandoi dan Unduk Ngadau. Walaupun perayaan kaamatan tahun ini tidak disambut secara besar-besaran, namun tiada halangan untuk menyambutnya bersama-sama keluarga di rumah. Bercakap kepada RTM di Penampang, penyampai Sabah VFM siaran Kadazan, Johanna Lokupi, memberitahu sambutan kaamatan secara sederhana namun tetap dengan semangat kekeluargaan. Tahun ini terpaksa sendiri-sendiri saja, jadi inilah family sendiri saja. Walaupun begitu, kami tetap akan merayakan pesta kaamatan lah. Ini untuk supaya yang generasi muda, yang anak-anak semua yang kecil-kecil ini kan, diorang akan ingat selalu tentang perayaan kaamatan. Bagi ibunya Monica Lajinga, peluang merayakan kaamatan bersama dengan keluarga harus digunakan sebaik mungkin. Perasaan gembira jugalah, sebab ya sambut di rumah saja. Bagus juga begitu bah. Yang perbezaan dia, yang macam tiada jalan-jalan lah. Ya, itu saja. Tapi hati sama juga macam biasa lah. Masak-masak, gumpul-gumpul. Sama juga, ya, boleh mengagum. Menurut Johanna, sambutan keamatan di rumah mampu memupuk kasih sayang, memelihara tradisi di samping menjaga kesehatan diri dengan tidak berkumpul beramai-ramai di tempat awam.
Lazimnya pada musim perayaan, masyarakat akan mengambil peluang berehat dari urusan kerja dan menumpukan masa bersama keluarga. Berbeza dengan petugas barisan hadapan, komitmen terhadap tugas diutamakan tanpa mengira waktu dan keadaan, termasuk ketika musim perayaan demi negara. Golongan ini tidak mengeluh, malah sudah terbiasa, seperti kata pepatah, Allah bisa tegal biasa. Ikuti laporan wartawan Saleh Jikri menyelami perasaan petugas barisan hadapan. Kotobian tado tagazo do kamatan do ngopoto. Kayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Oha. Belum pun terbit fajar, tubuh sudah terpacak di jalan raya. Anggota polis gigih melayan pelbagai ragam pengguna melalui sekatan jalan raya yang ada kalanya menguji kesabaran. Namun, demi tugas mereka terus cekal serta bersemangat di kala insan lain bersama keluarga ketika musim perayaan. Kita terpaksa menjarakkan perjumpaan dan ada setengah keluarga itu kita tak boleh jumpa langsung pun sebab luar daerah dan luar negeri. Kami ada plan juga nak balik tapi tidak dapatlah kerana disebabkan tugas untuk memerangi COVID-19 ini. Begitu juga senario bagi petugas perubatan dan kesihatan. Sebelum ini, sudah sememangnya sibuk, kini beban berganda, berjuang berpaksikan semangat berpasukan dalam perang menentang pandemik COVID-19. Kami di kecemasan masih komited untuk merawat dan menerima mana-mana pesakit yang hadir ke jabatan kami dan meneruskan tugas seperti biasa walaupun di masa musim perayaan ini. Langsung tiada keamatan, tapi lebih baik untuk semua orang untuk mengurangkan penyakit COVID-19 ini. Lebih baik stay at home, lebih selamat untuk kamu dan kami juga. Tidak dinafikan, masyarakat perlu membiasakan diri dengan norma baharu ekoran pandemik COVID-19. Tidak semuanya mudah. Tapi apalah dibandingkan dengan bebanan berat dikalas petugas barisan hadapan yang terpaksa berpisah dengan keluarga tersayang untuk berdiri gagah di hadapan nongkah cabaran. Adakah anda terfikir nasib mereka berpanas, berhujan kerana keselamatan anda? Tidak terlintaskah di fikiran anda? Mereka bekerja 24 jam bergadai nyawa merawat anda di hospital. Walau apapun tohmahan, kecaman yang dilemparkan, petugas barisan hadapan kita terus teguh berdiri di hadapan sebagai wirawati negara yang berjuang berbakti kepada masyarakat dan negara. Saleh Jikri untuk RTM. Kami dari Jabatan Kecemasan dan Trauma, Hospital Queen Elizabeth ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Salam keamatan dan salam gawai tahun 2020. Stay safe. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS menyediakan peruntukan kewangan bagi penyelenggaraan masjid dan surau di seluruh negeri ini. Pengarahnya Datuk Haji Saiful Zaman Sangul bagaimanapun berkata, keutamaan diberikan kepada masjid dan surau termasuk di Sekolah Agama Negeri SAN yang memerlukan pembaikan mendesak. Menurut Datuk Haji Saiful Zaman, penyelenggaraan dilaksana berdasarkan peruntukan kewangan sedia ada dan tidak melibatkan kerosakan kritikal. Keutamaan peruntukan yang sedia ada dan peruntukan kewangan yang ada itu, dan kita akan bagi perhatian keutamaan kepada masjid dan surau yang mendesak dulu. Dan kita harap kita dapat laksanakan tanggungjawab ini dan amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk memastikan supaya keselesaan beribadat dan juga kepada sekolah juga.
Beliau ditemui selepas melakukan lawatan ke Masjid Kampung Pulau Timbang Sandakan sempena Majlis Penyampaian Sumbangan Pek Makanan Mai Amal Raya oleh Mai Amal Sabah di Sekolah Kebangsaan SK Pulau Timbang Sandakan. Terdahulu, Datuk Haji Saiful Zaman yang juga penasihat Mai Amal Sabah dalam ucapannya berkata, Mai Amal Sabah menyasarkan 1,000 pek bantuan makanan disalurkan kepada 1,000 golongan asnaf di seluruh negeri menerusi program bantuan pek makanan Mai Amal Raya. Dalam majlis ini, seramai 20 golongan asnaf menerima bantuan pek makanan. Turut disampaikan bantuan berupa dapur gas kepada seorang penerima di kampung berkenaan. 1,000 penerima di 42 kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Moyog yang terjejas berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menerima bantuan keperluan barangan harian daripada Kerajaan Negeri. Majlis penyerahan bantuan ini disempurnakan Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Negeri Abdul Haminun Syahirun di Dewan Ramaya Penampang. Bantuan seperti ini bukan saja di sini, di seluruh Sabah. Sekarang ini setengah giat dilancarkan dan kita tidak akan berhenti memberikan agihan bekalan makanan ini kepada kumpulan sasar yang benar-benar bermasalah ataupun yang sangat-sangat perlu untuk diberi bantuan. Penyerahan bantuan dilaksana mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM. Pengurus MPKK disarankan untuk mengambil dia punya apa itu bantuan di sini dan diahirkan kepada yang tercicir ke yang belum kena kasih. Sebab mengikut SOP kerajaan, kita tidak mau orang-orang yang terus satu kali apa itu mencerubu tadi, itu sudah melanggar. Ada yang dulu punya penerimaan macam dia tidak mencukupi, habis dia punya keluarga banyak di rumah, bah. Jadi kami kasih bantuan lagi balik, habis dia banyak di satu buah rumah, kan ada dua keluarga. Bantuan pasar keempat dalam kawasan Dun Moyog ini akan diteruskan sehingga PKP ditamatkan bagi membantu golongan sasar yang memerlukan. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM Jenama, media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Anissa Dawlas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.